Selamat pagi. Halo, ketemu lagi bersama Yayang Yani di sini ya. Kali ini aku mau buat sarapan sehat. Bahannya ada yogurt, buttermilk, ini serbuk jahe, ini garam Himalaya, ini Hafer Flocken, Pflaumen cream, ini. Nah, biarkan dulu. Ini semuanya yogurt sama yogurt sudah habis. Tadi saya sudah pakai buttermilk juga. Ini buttermilk sangat bagus untuk pencernaan. Kalau lagi sembelit atau susah buang air besar, minum buttermilk bisa lancar. So, setelah itu diaduk semuanya. Jahe, jahe bubuk kita taburin sini aja. Terus sama sedikit garam Himalaya. Udah, sedikit aja. Setelah itu yang terakhir ini aku pakai Hafer Flocken. Ini di dalamnya itu ada kacang-kacangan, ini ada pisang kering ya, terus ini kismis ini ya yang hitam, terus ada coklat, ini bermacam-macam ya. Tambahin juga di sini, campur semuanya, nikmat. So, si jumbo dia. Ini dia. Ini biasanya tambahin jeruk lagi nggak ada. Aku pakai yang botolan aja. Ini yang so. Setelah itu kita aduk lagi biar tercampur rata. Nah, ini. Ini sudah jadi. Kayaknya kurang deh. Nah, ini. Nah,
aku juga demen makan salad ini. Salad sih untuk sarapan pagi hari. Enak, tak jadi praktis.